Pembakaran ban ini hanya simbolisasi perlawanan rakyat, simbolisasi kemarahan rakyat, simbolisasi bahwa rakyat sudah marah, rakyat sudah membara, betul? Rakyat sudah bosan dengan jalan-jalan yang rusak, betul? Rakyat sudah banyak celaka akibat jalan rusak, betul? Bukan cuma kalian semua, bapak-bapak polisi, TNI, termasuk Satpol PP, bahkan bupati yang lewat saja pasti akan terganggu dengan jalan rusak. Mohon teman-teman untuk tetap dalam satu komando menjaga ketertiban. Siap? Tetap semangat. Bagaimana kalau kita kencing bersama? Jangan. Oke ya, kawan-kawan semuanya, tetap dalam satu komando. Indonesia tanah airku, tanah jumpa darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ribuku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah. Terima kasih bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, semua yang sudah menjaga keamanan. Sekali lagi kami tidak bermaksud bikin rusuh. Ya. Kita bergeser ke gedung DPRD. Masih semangat! Kawan-kawan semuanya yang naik tolak, Mas Penjol.